tetap nangis dia tak boleh baca lagu dah kata dia. Sebenarnya buku tu bagus. Bagus bacalah buku Tawa satu Sa'i satu apa tu bacalah. Tapi dalam keadaan aman. Keadaan santai-santai. Tu tak baca lah. Tapi bila dah sempit sesak je bila nak baca lah begini. Ini susah pun tak boleh. Berdoa lah. Maka tuan-tuan berdoa. Jadi saya cakap dekat di atas, akak berdoa saja. Setiap langkah tu akak pijak makam tu, tawar tu. Minta Allah bagi sembuh. Tuan-tuan habis-habis semayang. Tawar, saya ajak dia semayang di belakang. Kita semayang sunat, tawar. Habis semayang sunat, doa. Habis doa, saya nak ajak dia pergi sa'i. Dia kata, ustaz, pergi lah sa'i. Saya nak doa lagi. Saya pun habis sa'i, buang rambut semua, balik duk kau saya. Duk kat lobi tengok jemaah. Dia datang tentang jumpa saya baru balik. Dia tanya saya, ustaz, tak nampak perubahan saya. Biasa dia tak ada perubahan elok, dia elok saya kata. Tak, ustaz tengok air mata saya. Subhanallah, air mata baru sepasal tuan-tuan, lenjun air mata dia. Ustaz lepas-lepas tu doa tu, ustaz saya menangis keluar air mata ustaz. Sampai sekarang menangis tak habis, dia tutup. Ada dia, ada dia. Tahap dia tuan-tuan, air mata dia tak ada tu, doktor operate, keluarkan mata dia, repair balik, colok ke dalam ni. Saya dengar tu pun naik bulu rumah kata tu. Bayangkan pergi hospital Sungai Buloh tu, doktor buat keluar ni. Repair balik, wayar-wayar lah mata tu, colok balik. Bayangkan tuan-tuan, kalau lah tak boleh masuk mata tu balik macam, tak terjuntai tu. Tetapi dengan tawar tu tuan-tuan, sebab itu Allah Ta'ala uji kita sakit. Sebenarnya ada ubat. Carilah ubat itu. Mungkin di hospital. Mungkin pada daun-daun. Sebab pada semua tanda-tanda ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya kita yakin pada Allah. Sebab itu Allah uji kita sakit. Allah uji kita sakit ini tuan-tuan. Sebab apa? Tadi Al-Baqarah saya baca. Wala nabluwannakum bisyai'in. Ada empat jenis ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama Allah Ta'ala uji kepada setiap daripada kita ini. Pertama khauf, ketakutan. Nombor satu takut. Akak-akak takut apa? Akak-akak takut apa? Tengok Ezrin Azmida. Takut tak? Takut. Akak-akak bukan takut pada Ezrin. Akak-akak takut pada suami akak. Tahta dia kahwin senyap-senyap. Tahta dia kahwin senyap-senyap. Kalau cahaya orang tua ni. Takut suami pergi kerja. Takut suami krosos lagi takut. Betul ke lelaki aku pergi krosos? Kita cakap. Takut nombor satu ujian. Takut. Orang tanya pada saya, tak ustaz, suami akak ni nak kahwin lain je mana ustaz? Akak ikut je. Bukan susah tak nak bagi suami menikah lain. Ikut ke mana suami pergi. Ke pasar ikut, ke tanah ikut. Saya tak tahu. Sebab dalam tanah jadi. Dia bawa himpul ke tanah. Dia wasap kat jari. Sebab tu ada jenis laki-laki tu tak bawa himpul. Bulung dengan kentuala maksudnya. Duduk sekali, abang. Abang nak mana? Abang nak ke market. Kau. Abang nak ke market, beli ikan. Kau. Abang nak mana? Abang ke masjid. Ikut. Tak. Tak ada peluang. Abang nak telah kahwin kursus 5 hari. Ikut. Abang kursus, faham tak? Ikut juga. Hei, aku kursus daripada abang jadi aku nak marah. Susah apa? Apa kursus? Ni jelatan punya ni. Marah masa muka. Tak apa biar dia pergi. Agak-agak ni akan beritahu bang, tunggu dekat airport lah kami. Suami eh, baik tengok isteri sampai rebat. Abang ni kena dia. Astagfirullahaladzim juga. Bompong tak nikah lagi. Ni masalah dia agak-agak ni. Suami pergi mana? Buatlah bang. Buatlah bang. Buatlah bang. Buat ikut. Tak peduli apa langsung. Nombor satu, kita akan diuji dengan takut. Takut miskin, takut susah. Segala jenis perasaan takut akan sampai. Ini nombor satu. Takut tu.
ada orang yang takut dengan diri dia sendiri. Dia tengok cermin, ya Allah, takut nak. Dia sendiri takut. Eh, betul. Betul, dia utar. Eh, gelap. Apa yang kau takut pada diri kau sendiri? Ada yang Allah yang mabal, dia cerah muka. Saya dia sendiri takut dengan muka ni. Takut buat apa tu muka kita, syukurlah Allah ni. Cuma agak gelap, ada hikmah. Tak, tak puas hati. Haa. Nombor satu, takut susah, takut miskin, takut bayar. Minal khawfi wal ju', yang kedua lapar. Saya malam tadi makan nasi dengan anak saya, makan bihosuk dengan anak saya. 24 hari tak jumpa anak-anak saya. Mak dia buat tu lah. 24 hari tak jumpa. Saya kata Waina, Ubu Waina nama anak saya. Makan sayur. Alia makan. Tengah-tengah dia makan tu Alia, cuba bayar kau warohin yang makan apa ustaz. Dia makan bihosuk, ada ayam, ada telur situ makan. Cuba tengok warohinya makan apa. Jangan katakan nak makan, nak berak pun susah. Nak mandi pun susah. Bersyukurlah kita duduk di Malaysia ni. Makan senang, jamban senang, semua senang. Saya buat korban di Kemboja. Saya tak pergi. Saya hantar anak saya 17 tahun. Wakil saya buat Kemboja. Korban 26 ekonomi. Anak saya wakil dia. Dia pergi juga. Pergi-pergi sampai dia telefon mak dia. Mak balik. Budak jantan, suara besar kedapak pun tu. Mak balik. Kenapa kau nak balik mula? Tak baru sampai. Ay, tak tu. Situlah mandi, situlah berak, situlah apa. Mak teruk je, mak kata dia. Malam-malam tidur, telefon mak, nyamuk baik mak. Saya kata kat dia, tidur lah, tak ada ni mati. Gigit nyamuk, lebih kurang kata mandi ni. Dia balik, dia tidur. Besok pagi telefon pula, mak. Apa hal pula? Jaman tak terbubung, kata dia. Balik dia seminggu, tuan-tuan. Bersyukurlah kau duduk di Malaysia. Tanah kau ada, air kau ada, semua ada. Semua ada, syukur. Habis tu ustaz, Allah Ta'ala kata, manusia akan diuji dengan lapar. Kita di Malaysia tak pernah lapar. Tak sempat nak lapar pun. Makanan dah ada. Cuma tengok orang cuti sekolah sekarang ni, ada tentang lapar. Sabtu ni berbanyak kenduri, hari Ahad ni berbanyak kenduri. Nak pergi umrah kenduri, berkhatan kenduri, bertunang kenduri, masuk jauh di kenduri. Ha? Hantar cincin nak nikah kenduri, mati pun kenduri. Eh, tak sempat lapar kita, Ustaz. Sentiasa makan. Naik pangkat kenduri, turun pangkat pun kenduri. Kena tukar tempat lain, lagi kenduri. Tak, kamu pisang tak, weh. Astagfirullah. Yang ada faham, tak faham pun tak. Dia bawanya pisang, satu opi tu, tuan dia gantung pisang begitu. Nuri kita dia. Apa makna Allah Alam? Habis tu di mana yang kata kita ni diuji dengan lapar? Lapar. Tu tengok di hospital. Cuma tengok orang sakit. Pakcik, beras, nasi, segenggam je eh. Kata mangkuk, satu gelas saja. Aiskrim, tak boleh tau. Durian, tak boleh. Berapa banyak yang tak boleh makan sebab Allah Ta'ala test. Siapa orang kecil mana? Lapar, duit ada? Duit ada. Makan? Makan tak boleh. Berapa banyak orang sakit jantung? Udang tak boleh, ketam tak boleh, daging pun tak boleh, mie tak boleh. Siapa tuan-tuan? Dalam makan nasi dengan ikan bilis yang makan itu pun tak boleh. Kolesterol juga, apa pun nak makan. Sampai tak tahu nak makan apa. Allah Ta'ala uji pada kita lapar. Nak makan tak boleh, nak makan tak boleh. Dulu tak boleh makan sebab miskin. Orang jual es krim, nenek, makul kawanku. Dia bukan kawan aku, dia tak ada duit, tak boleh beli. Dia gigit jari tengok orang makan es krim. Sekarang boleh makan, duit berkepul, tapi tetap tak boleh makan. Encik maknanya